siap dibungkus, kirim, budget 20 jutaan, ya Vario 1 ya guys ya. Oke, assalamualaikum. Selamat datang lagi di channel 902 Garage. Guys, di depan gua nih lagi ada paket, ada orderan buat owner CB150 V3 atau V4 bisa karena sudah pakai upside down. Nah, ini yang order dari CB150 V3. Masnya order awalnya full kaki-kaki ini. Elok set CBR, swing arm CBR, tapi karena depannya belum upside down, sebenarnya bisa gitu. Tapi sekalian gitu, Om, sekalian disettingin. Ini sudah tim 902 gear setting PNP ke CB150 V3. Nah, kelengkapannya apa aja? Mau gue kasih lihat ya. Mulai dari depan ini masnya sekalian order pengereman, jadi kaliper Nissin 4 piston, terus sudah dibuatkan bracketnya khusus bracket Nissin Samurai 4 piston dengan spek piringan CBR 250RR original dan upside down CB V4 SOA. Otomatis mas rem juga ngikut radial karena kalipernya udah 4 piston. Ini dari Nissin Samurai juga, ini speknya cakep nih, originalan semua. Jadi walaupun ada beberapa part aftermarket nih, jadi biar ngedongkrak sekalian selang rem, TDR, karbon buat ganti di bagian depan juga. Terus bagian belakang itu kaliper Nissin originalnya CBR 250RR. Jadi ini originalnya CBR 250RR, kenapa? Karena sudah sepaket dengan pelek set, piringannya, dan swing arm setnya. Jadi otomatis ini ikut. Biasanya gue jual sepaket itu sudah include ini nih. Kalau misalnya teman-teman nggak order ini, bisa gitu. Jadi nggak harus pakai pengereman ini. Misalnya masih original depan 2 piston, masih bisa. Tapi ini masnya sekalian order biar maksimal mungkin ya pengeremannya. Tapi ordernya sama-sama Nissin. Terus ada gear, untuk kali ini gear setnya pakai 520, ini gear belakangnya original CBR 250RR. Terus rantai TK 520 O-ring ya, 520 HPO O-ring, dan gear depan 520 juga, ini TK Racing. Tapi gear belakangnya pakai originalnya CBR 250RR. Terus ada rolling set Asroda, itu include juga karena udah dikondisikan ini sama rangkanya CB. Jadi ini sudah PNP, kalian terimanya tinggal rakit aja. Dan hager, setelan rantai sudah include semua. Untuk yang ini upside down SOA CB V4, Asrodanya sudah include. Terus ada racer stang di sana buat ngelengkapin ini ya, ngelengkapin bagian atasnya, itu sudah termasuk. Nah, untuk pelek setnya ini masih request karena biasanya dapat, tergantung sih dapatnya, barangnya lagi susah juga nih kebetulan, barang copotan atau kondisi baru kadang-kadang kayak gini nih. Jadi harga itu sebenarnya sih nggak bisa jadi patokan juga ya, jadi ada range lah gitu dari harga sekian sampai sekian untuk ngedapetin ini kondisinya dapat baru nih, piringannya baru, peleknya juga kondisi baru kemarin, jadi dikondisikan aja. Pelek udah lengkap, ada boss, ada bearing udah nempel ya, piringan bautnya udah kepasang semua, ini tinggal pasang ban aja deh pokoknya. Terus spakbor depan sekalian order,
Jadi karena sudah pakai itu, nggak bisa pakai sparkware ori lagi. Kalau nggak mau, ini juga barangnya juga lumayan harganya ya. Kalau beli kisaran 400-500 ribu. CBR250RR, CBX, CB150V4, K45R itu sama PNP sparkware. Nah ini request warna putih karena motor CB-nya warna putih. Sekalian di repair gitu guys. Buat teman-teman yang pakai CBR, bukan CB ya, bisa. Kalau saran dari 902 Geres, kalau misalnya mau pakai CBR 50, motornya misalnya motornya safe slip yang kaki-kakinya masih standar, itu mendingan saran si full CBR 250RR. Jadi nanti udah plug in, tinggal pasang aja. Kalau ini kan nanti pasti kalau misalnya pakai ini, mau nggak mau kan nanti yang CBR K45R ya, ganti segitiga terus stang jepit. Nah biasanya kalau K45R itu stang jepitnya masih di atas, belum underyok. Kalau pakai full CBR 250RR kalian bisa underyok. Itu buat CBR 150 facelift. Jadi itu ini juga bisa kalian order. Tapi kalau CB itu tetap harus pakai upside down ini. Mau pakai upside down CB 150X yang tinggi juga bisa sebenarnya. Jadi nggak harus yang CB ini, mau pakai yang tinggi juga bisa. Karena dudukannya sama, cuma beda travelnya aja, beda as ininya aja, apa? As upside down-nya. Kalau secara dudukan bawah, dudukan atas itu sama semua. Nah, ini siap dibungkus, kirim. Budget 20 jutaan ya Vario 1 ya guys ya. Itu siap dikirim. Jadi teman-teman mau di luar kota sudah kita settingan seperti ini, dan prosesnya kalau misalnya pesan itu kurang lebih 1-2 minggu lah, karena kita kadang-kadang ada beberapa part yang kosong nggak ada, kita hunting dulu dan kita setting dulu biar bisa PNP gitu guys. Oke, ditunggu ya teman-teman orderannya. Ini siap gua bungkus, packing. Jadi buat teman-teman yang mau order langsung aja kontak di nomor WA 0856-9213-9629, ada di deskripsi. Jadi kalian bisa order langsung di WA. Ini tidak tersedia di e-commerce ya. Jadi langsung share aja di video biar kalian tahu apa aja paket yang didapat kalau order spek seperti ini dan budgetnya berapa. Sebenarnya sih nggak harus pakai ini, bisa. Jadi tergantung kondisi ikan budgetnya, tapi rata-rata sih di atas 10 juta lah kalau misalnya udah paket ini sama ini gitu kan. Kalau tanpa pengereman mesin samurai ini bisa di bawah 20 juta guys. Oke guys ya, terima kasih supportnya di channel YouTube 902 Garage. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.